Yuk, John, pernah nggak sih laptop kalian itu lemot atau pas lagi ngedit video atau lagi ngerjain tugas sesuatu, aplikasinya malah nge-crash? Nah, memang tuh lagi ngalamin ya, kayak gitu. Kemarin tuh memang ngedit video pakai Wondershare Filmora Go 12. Kemarin itu memang save video, ternyata aplikasinya forklose. Memang nggak tahu kenapa ya, padahal itu memang udah pakai Windows 10 Go Spectre. Nah, ini tuh untuk info perangkat memang ya. Di sini untuk operating sistemnya dia pakai Windows 10 Pro 64 GB. Itu Windows 10 yang Go Spectre ya. Di sini memang pakai Dynabook Toshiba ya. Di sini untuk prosesornya Intel Core i5 3320M. CPU-nya 2,60 GHz ya. Di sini memang pakai RAM 8 GB. Sebenarnya sih nggak kentang-kentang amat ya. Laptop memang itu ya lumayan lah. Masih bisa buat kerja sehari-hari. Tapi yang jadi masalah itu kemarin setiap memang buka Wondershare itu dibuka sih bisa. Cuman tuh lemot banget ya. Kayak gini muter dulu. Terus kalau nge-save video biasanya forklose. Jadi memang udah capek-capek ngedit malah forklose. Itu tuh rasanya. Oke, di sini karena saya pakai Windows 10 Go Spectre, di sini ada Ghostbook tool ya di sini. Nah, ini tuh salah satu fitur dari Windows 10 Go Spectre. Nah, karena sering nge-crash, jadi di video kali ini memang mau bagiin tutorial cara downgrade ya, atau cara install Windows 7 Superlight. Untuk syaratnya itu kalian harus punya flash disk ya. Flash disknya itu ukurannya harus 8 GB ke atas. Di sini saya pakai yang 32 GB ya. Harusnya sih kelihatan, sorry saya fokuskan dulu. Nah, ini ya 32 GB. Jadi kalau flash disk kalian cuman 4 GB, tutorial ini nggak akan berhasil ya. Nah, kalian harus hapus juga data-data yang ada di flash disk ini ya. Karena kalau kalian punya data penting di flash disk ini, mending kalian pindahin aja ke flash disk lain atau ke storage yang lain ya. Karena nanti akan keformat. Oke, setelah itu kita fokus ke PC atau ke laptopnya ya. Di sini tuh bahannya cuma dua. Yang pertama ada Rufus. Rufusnya itu versi 3.21 yang ini. Terus yang kedua itu ada Windows 7 Superlight-nya. Ini tuh ukurannya kecil ya, cuma 1,18 GB. Berarti 1 GB lebih ya. Kita coba lihat di properties. Nah, ini ukurannya itu sekitar 1,12 GB ya untuk Windows 7 Superlight ini. Yang kedua ada Rufus. Kalian bisa download kedua bahan ini di deskripsi video ini ya. Pertama-tama kalian buka Rufus-nya, kalian pilih Run Administrator. Nah, setelah kebuka itu tampilannya seperti ini ya. Kalian pilih di Select. Terus arahkan di mana kalian naruh file Windows 7 Superlight yang ini ya. Kalian arahkan saya di local disk D di luar folder ya. Nah, ini dia Windows 7 Superlight Edition, kalian open. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian colokan untuk flash disk yang ini ya, yang ukurannya 32 GB tadi. Jadi usahakan flash disk kalian itu melebihi 8 GB ya, karena kalau di bawah 8 GB itu nggak akan berhasil. Oke, saya coba colok untuk flash disknya ke PC atau ke laptop. Oke, jadi udah kebaca ya di sini Windows SanDisk 32 GB yang atas. Berarti flash disk saya udah kebaca. Jadi saya ingetin lagi buat kalian yang punya data penting di flash disk, kalian harus backup atau simpen di penyimpanan lain ya, karena nanti untuk flash disknya itu akan terformat atau terhapus. Setelah seperti ini, kalian pilih yang partition ini, pilih yang MBR. Karena laptop memang formatnya MBR, jadi memang pilih yang MBR ya. Buat kalian yang formatnya GPT, kalian pilih yang GPT. Buat cara ceknya nanti memang taruh di deskripsi video ini ya, karena untuk laptop itu ada dua partisi, yang pertama ada MBR dan juga GPT. Setelah seperti ini kalian biarkan aja untuk pengaturannya default seperti ini. Nah, di sini udah ketulis ready ya. Kita coba langsung pencet start. Nah, maka otomatis rufusnya itu buat file bootable ya, buat Windows 7 Superlight. Kalian tunggu aja. Nah, ini tuh ada peringatan lagi bahwa warning all data on device SanDisk 32 GB destroyed ya. Intinya mah untuk flash disk yang 32 GB ini akan terformat ya. Kalian pilih oke aja. Nah, langsung prosesnya langsung berjalan, creating file system. Kalian tunggu aja. Ini tuh lumayan cepat ya dibandingkan kalian bikin file bootable yang Windows original, karena ini yang Superlight. Jadi memang ada beberapa fitur yang dipangkas ya di Windows 7 Superlight ini. Jadi ringan banget. Jadi buat kalian yang nyari performa atau HP-nya kentang, biasanya laptop-laptop jadul itu memang prosesornya kentang ya. Jadi kalian wajib pakai Windows 10 Go Spectre atau Windows yang udah dimodifikasi ya biar kenceng. Mungkin kalau di HP itu lebih ke custom ROM ya namanya. Intinya sama aja ya, mau Windows mau HP sama aja, karena ini tuh sistemnya udah dimodifikasi sama developer atau yang ngerti caranya ya buat meningkatkan performa. Jadi sebenarnya laptop Amang itu nggak kentang-kentang amat ya, karena memang itu udah pakai SSD, RAM-nya 8 GB, terus
prosesornya pakai Intel Core i5. Ya lumayan lah, memang nggak kentang-kentang amat. Tapi nggak tahu kenapa kemarin itu memang buka ini ya, buka regedit di bagian sini. Jadi memang tuh kemarin ada modif di bagian, lupa lagi sih, mama nggak inget ya. Pokoknya di bagian sini tuh ada yang ke edit. Jadi performanya nggak tahu kenapa jadi nggak keluar ya di laptop memang ini. Jadi memang putuskan buat toggle ke Windows 7 ini. Nah ini tuh udah selesai ya. Di sini ada ready, berarti udah selesai. Karena tadi kalau lagi prosesnya sedang berjalan, di sini tuh ada persenan ya. Karena di sini udah ready lagi, berarti kita udah berhasil buat bikin file bootable Windows 7. Kita coba cek. Nah ini dia. Flashdisknya tuh udah kebaca Windows 7 Superlight ya yang ini. Nah ini tuh file bootable-nya. Langsung aja ke cara pasangnya. Pertama-tama kalian restart dulu ya untuk laptop atau PC-nya. Kalian pilih ini, terus restart. Setelah restart, buat cara masuk BIOS-nya, kalian pilih F1 atau F2. Setiap laptop itu cara masuk BIOS-nya beda-beda ya. Lenovo atau ThinkPad caranya pasti beda-beda. Sorry, lampunya mati. Karena lampunya ini nyolok ke laptop ya. Jadi laptopnya ribut. Lampunya pun ikut mati, jadi tekan F2, F1. Nah, ini tuh udah masuk ke BIOS ya. Di sini kalian cari Advan. Memang agak lupa lagi ya di laptop Toshiba. Karena biasanya memang itu setting di laptop Lenovo ya. Pokoknya cari aja tentang boot ya, karena setiap BIOS emang tampilannya beda. Tapi intinya mah sama ya, kita cari boot. Change boot order ada nih di bawah. Change boot order. Nah, di sini ada HDD atau SSD. Jadi kita pindahkan boot prioritasnya ini ke flash disk ya, USB. Caranya itu kalian pilih F6 kalau nggak salah ya, F6. Oh, F6 buat ke bawah, berarti F7 buat ke atas ya, seperti ini. Nah, jadi ini tuh USB memory, berarti flash disk untuk flash disk yang udah keisi Windows 7 ya, atau Windows 7 bootable-nya udah saya taruh di USB memory ini ya. Semoga paham. Jadi intinya mah kita setting boot prioritasnya ke flashdisk yang udah diisi Windows 7 ini. Nah, untuk caranya itu kalian pakai F6 buat ke bawah atau F7 buat ke atas ya, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kalian pilih enter aja. Kita cek lagi di change boot order. Nah, ini udah di nomor 1 ya untuk USB memory-nya. Enter lagi. Setelah seperti ini kalian pilih F10 buat save and exit. Kita pilih F10, pilih Y. Nah, maka dia nanti akan restart ya. Biasanya sih masuk ke proses instalasi Windows 7-nya ya. Nah, keluar seperti ini. Biasanya, nah, press any key to boot from USB, pencet sembarang aja. Bisa enter, bisa apapun. Enter aja ya, maka otomatis dia akan masuk ke proses instalasinya. Di sini ketulis Windows is loading file. Kita tunggu aja. Nyalain lampunya lagi. Ya, tampilannya jadi inget zaman dulu ya. Jadi inget pas zaman-zaman ke warnet. Dulu tuh emang belum ada Windows 8 atau Windows 10 ya. Jadi memang tampilan di warnet itu seperti ini ya. Tampilan ciri khas Windows 7. Nah, di sini tuh ada beberapa partisi ya. Yang ada partisi 1 sampai 3. Nah, untuk partisi D atau local disk D-nya jangan diganggu-ganggu ya. Jadi memang akan coba install Windows 7 ini di local disk C. Di local disk C itu saya pakai SSD yang ukurannya 120 GB, berarti yang ini ya, di satu partition dua ini. Nah, yang ini tuh berarti hard disk mamang ya. Ini tuh isinya data-data penting mamang. Jadi kalau kalian nggak ingin ngehapus local disk D, kalian jangan jangan diapa-apain untuk yang hard disk ini. Jadi kalian harus ingat berapa gigabyte untuk SSD atau local disk C-nya. Nah, ini local disk C mamang atau SSD ya. Jadi mamang akan coba hapus di bagian SSD ini. Jadi SSD ini akan saya format, pilih refresh. Kita coba refresh dulu. Nah, seperti ini. Oke, untuk cara formatnya kalian pilih di bagian partisinya ini, yang ini kalian pilih format, pilih oke. Jadi local disk C-nya nanti bersih lagi ya, keisi Windows 7 Superlight. Biar nggak banyak penyimpanan, kalian hapus aja untuk yang di satu partition ini ya. Kalian delete aja, pilih delete, pilih refresh lagi. Pokoknya kalian jangan apa-apain untuk local disk D atau data-data penting kalian ya. Ini tuh data-data penting mamang di hard disk. Nah, seperti ini, jangan diapa-apain. Nah, untuk Windows 7 Superlight atau sistem operasinya itu usahakan kalian diinstal di SSD ya. Jadi SSD mamang itu yang ini 120 GB. Terus seperti ini kalian pilih next. Nah, dia otomatis proses flashingnya sedang berjalan ya, copying Windows file. Tunggu aja sampai 100%.
Karena memang pakai SSD, jadi lumayan cepat ya untuk proses flashingnya. Kalau kalian masih pakai hard disk sih, biasanya lumayan lama ya untuk proses instalasi Windows 7 Superlight-nya. Oke, di sini tertulis restarting in 9 detik ya. Jadi kalian cabut dulu untuk flash disk-nya. Karena kalau nggak kalian cabut, nanti dia tuh akan ngulangin proses install Windows 7-nya ya. Jadi memang bootingnya masih, pengaturannya masih booting ke flash disk. Jadi nanti dia tuh akan booting ke flash disk dan nge-install ulang Windows 7-nya ya. Jadi kalian cabut. Nah, dia tuh udah masuk. Jadi nostalgia banget ya lihat Windows seperti ini. Keinget zaman dulu pas lagi sering-seringnya main ke warnet. Setup installing. Kita tunggu aja sampai 100% lagi. Dulu emang seneng ya main ke warnet. Padahal mah nggak ngapa-ngapain ke warnet, main Facebook aja atau ngelihat film-film. Ngerjain tugasnya 10 menit. Main warnetnya bisa 2 jam, Cok. Buka webtrick, buka apa aja. Sekarang udah pada punya laptop atau PC masing-masing. Ya, cepet ya karena memang pakai SSD, jadi proses installnya lumayan cepet. Kalau kalian masih pakai hard disk sih, ya maklum aja ya kalau install Windows-nya agak lama. Oke, restart lagi ya. Lampunya ikut mati karena lampunya itu nyolok ke PC atau ke laptop ya seperti ini. Nah, ini tuh posisi lampunya seperti ini. Jadi setiap PC, setiap laptop restart maka lampunya ikut mati ya. Windows 7 Ultimate. Ya, jadi ini adalah tampilan awal Windows 7 Superlight. Belum saya apa-apain ya. Di sini tuh tulisannya gede banget. Pilih yang small icon. Di sini tuh kita bisa ubah resolusi ya. Ini tuh masih burik. Saya pilih ke yang paling atas, yang paling bagus. Pilih oke atau apply. Capceng. Oke. Nah, ini tuh udah agak lumayan. Jadi ini adalah tampilan awal Windows 7 Ultimate yang super LED ya. Kita coba cek di bagian penyimpanan network. Nah, ini tuh ada local disk check. Kita coba pilih properties. Ya, untuk window-nya itu makan sistem 11 GB ya. Free space-nya 107 GB. Kita coba cek di bagian test manager ya. Proses service performance. Nah, di sini dia tuh cuman makan RAM 772 MB ya. Ini tuh dari 8 GB. Jadi memang Windows 7 ini enteng banget ya. Kita coba dekatkan. Nah, ini tuh dia cuman makan RAM 700 MB-an ya dari 8 GB. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk tutorial cara install Windows 7 Superlight di laptop kentang ya. Mungkin memang akan coba install beberapa driver di Windows 7 ini karena untuk jaringannya ini nggak langsung muncul ya. Ini tuh memang pakai kabelan tapi belum ada konektivitas. Mungkin perlu install driver dulu ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video Mamak selanjutnya. Kok nggak langsung connect, Cok? Control panel. Harusnya sih langsung connect. Kayaknya memang nggak ada drivernya. Oh, mau connect to internet.